Hai geng, kembali lagi dalam video tutorial Microsoft Flight Simulator 20. So kali ni aku nak tunjuk dekat korang cara macam mana kita nak trace kita punya folder community lah. Buat sesiapa yang tak tahu macam mana cara nak cari folder community. By the way, sebelum ni aku dah pernah tunjuk dekat dalam aku punya video lepas tutorial macam mana cara nak install mods untuk Microsoft Flight Simulator, tapi cara tu untuk Steam sahaja. Aku tak pasti kalau yang lain sama atau tak, tapi yang aku akan tunjukkan kali ini, semua yang ada game Microsoft Flight Simulator 20 ni semua boleh trace, sebab kita akan trace daripada dalam game ni sendirilah. Okay, folder community ni memang penting sebabnya kita nak masukkan mods dekat dalam tu kan. So kalau tak jumpa folder community tu, macam mana kita nak install mods? So tanpa berlengah lagi, aku nak tunjuk. Perkara pertama yang korang kena buat adalah buka game Microsoft Flight Simulator korang. Okey, selesai je buka game, kita masuk dekat atas ni ada option. So korang tekan dekat option ni. Lambat pula dia bertindak. Okey, ada general option, assistant option, control option kan. So korang tekan dekat general option dan korang turun dekat bawah ni, developers tingkat 2 ya guys. Ni tingkat 1, tingkat 2 ada developers. Korang tekan dekat developers, masuk dekat developer mode ni, tekan on. Nampak tak dekat atas ni ada keluar something kan. Okay, ni adalah developer mode yang korang dah on tadi. So korang just masuk dekat tools. Senang je. Ada project editor, statistic profiler, sama juga tingkat 2, virtual file system. Hah, dah keluar virtual file system dan korang akan jumpa dengan info, package folder, bla bla bla. So inilah dia package folder. Korang just tekan turun ni. Okay, dia akan keluar open official folder dengan open community folder. So korang just perlu tekan dekat sini je guys. Simple sangat-sangat. Okay, tekan open community folder. Tada, korang punya folder dah keluar. So korang dah tahu dekat mana terletaknya korang punya folder community. Alright guys, simple je, itu je. Okay, kalau korang rasa video ni berguna untuk korang, tolong tekan button like. Jangan lupa komen korang nak aku buat tutorial apa pula lepas ni. Dan pada yang belum subscribe, aku minta tolong subscribe lah. Subscribe lah, tolonglah, tolonglah. Nanti aku buat banyak lagi video yang menarik untuk korang. Thank you.